Kebiasaan Presiden Joko Widodo bagi-bagi sepeda saat kunjungan kerja di berbagai daerah di Indonesia membuat Bulan Karunia Rudianti juga ingin meminta sesuatu pada Presiden. Bukan sepeda, tapi Bulan meminta kursi roda. Ya, sejak dilahirkan, Bulan tak memiliki kedua kaki. Siswa kelas 3 SD Negeri 88 Pekanbaru ini pun menulis surat kepada Presiden. Suratnya viral di media sosial. Mimpi Bulan akhirnya terwujud. Presiden Jokowi mengirimkan kursi roda yang diantar melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau.